Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, tentunya dengan channelnya Hermawan HRM ya. Kali ini saya akan mengontenkan tentang pembasmian ya, hama semut ya, semut, karena ini sudah mulai memasuki pasca panen ya. Tentunya kopi ini sudah barang tentu banyak hama semutnya ya. Nah, untuk pembasmian semut saya menggunakan regen ya. Untuk pembasmian semut hitam dan semut-semut yang lain itu saya memakai regen dengan cc yaitu sekitar 1,5 mili ya, 1,5 mili dalam satu pertengnya. Oke sahabat tani kopi robusta, jangan lupa like subscribe di channel ini. Oke, kita lanjut, nanti kita aplikasikan . Oke, sahabat tani kopi robusta. Nah, ini contoh ya semutnya, hama semutnya seperti ini ya, sahabat tani. Ini semut ini sangat susah dibasmi yang ini. Kalau semut hitam biasa itu sangat mudah ya. Karena ini dia rumahnya di dalam-dalam lubang-lubang seperti ini ya. Di lubang-lubang seperti ini ya, dia masuk ke sini. Nah, ini kalau kita dalam pasca panennya nggak tahan, kalau metiknya pasti ini semut ini menggigit dan agak ini ya, lengket di semut madu ya. Nah, oke sahabat tani, mulai kita basmi dengan metode penyemprotan. Kita ganti dari arah sini ya, biar merata. Inilah cara aplikasinya, kita semprotkan secara merata di bagian-bagian yang berpotensi ada semutnya ya guys. Biasanya setelah yang di sininya ada semut seperti itu, pasti di sebelahnya pasti ada ya. Kita lakukan penyemprotan juga.
dandannya seperti ini ya. Terus di sebelahnya kita buat juga ya. Pas semut emprot. Oke sahabat tani, pirokita kita lakukan terus ya, kita semprot secara merata di bagian-bagian tertentu yang banyak semutnya ya. Cara merata agar ini ya, semut-semut ini bisa terkena, walaupun dia 1-2 namanya obat regen, dia akan menular ya, sifatnya menular. Sahabat tani ya. Nah dia masuk di dalam rongga-rongga kayu yang sudah lapuk seperti ini ya. Kita lakukan penyemprotan. Obat regen ini sahabat tani, kalau langsung nyemprot begini dia tidak akan langsung ini ya, bereaksi mati ya, dia akan bereaksi besok malam sudah bereaksi ya. Jadi enggak, racunnya ini bukan racun kontak. Oke, sahabat tani kopi robusta, pemirsa dimanapun berada, inilah cara penyemprotan yaitu pembasmian
sama smooth ya, agar nanti dalam pasca panen kita nyaman ya, tidak terserang oleh hama ini ya. Tentunya dalam ini menguntungkan bagi pemilik yang memanen kopinya dan untuk pertumbuhan batang dan daunnya. Oke sahabat tani kopi Kopita, pemirsa dimanapun berada, jangan lupa like and subscribe channel ini ya, semoga agar channel ini mudah berkembang. Dan cukup sekian, apabila penyampaian saya banyak kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam kopi Robusta.